Oke guys, balik lagi di Popo Cupu Gaming. Di video unboxing kali ini, gue masih buka Yu-Gi-Oh! Booster Box terbaru ya. Sama kayak video sebelumnya, Rise of the Duelist. Tapi di video kali ini gue bakal buka bukan cuma satu, tapi ada dua booster box. Semoga kita bisa dapat Starlight Rare lah, Starlight Rare atau Secret-Secret yang jadi hype terus di hunting sama player-player Yu-Gi-Oh ya. Oke, kita langsung buka aja. Oke guys, box pertama. Ada 24 booster kayak biasa. Kita langsung buka satu-satu ya. Di video kemarin itu. Oke, booster pertama. Rise of the Duelist. Di box 1, apakah secret lagi? Mungkin sekarang gue baca dikit-dikit commonnya kali ya. Yang selain Infernoble Knight, ini tuner, sinkronya Infernoble. Salah satu core type kali ya, archetype di... beneran dong! Forbidden Droplet! Booster pertama, Forbidden Droplet. Bentar, kita amanin dulu. Secret. Mungkin paling mahal sekarang kali ya. Mungkin paling mahal, kita amanin dulu Forbidden Droplet, Secret, First Aid. Efeknya jago banget sih. Nanti pasti bakal banyak dipakai di turnamen. Mungkin turnamen lokal turni juga, karena... ya saking jagonya mungkin beberapa orang tetap beli walaupun agak mahal ya. Bagus banget booster pertama dapat droplet. Kita lanjut di booster kedua. Biasanya super ya, super biasa speedroid. Coba gue lihat Melvi ini target. Oh ini Master Ribbonnya, tapi wah Master Ribbonnya ini quick spell. Bisa return lawan. Speedroid. Nggak tahu ya, Speedroid ini ada deck jagonya apa enggak. Oke, booster lanjut. Masina, Dark Lord, Red Raptor. Di sini apa ya, satu booster satu common kali ya. Kita lihat satu booster satu common yang kita bacain. Frightfur, Melvi. Oke, Rika Queen ultra pertama ini plan, terus dia bisa pakai access pakai 4 dua kali level 4 monster apa aja. Oke, ultra pertama. Kita lihat Sparrow Reborn. Kartunya Gaia. Lanjut guys. Baru satu ultra, satu secret. Soldier Gaia. Kayaknya kita skip aja biar cepet ya. Aja ya, deh. Fluval Dolphin. Ogier ini lumayan. Ini nggak dapat di box sebelumnya. Super Rare Infernoble. Karena nggak tahu ya, super juga nggak selalu garanti dapat satu-satu sih. Captain Roland, Megalith, Kaprik. Secret kedua guys. Seperti ini secret terakhir kita guys. Ya lumayan lah. Kita dapat spell dua-duanya. Satunya droplet. Satunya ada Mansifator Prince. Kita tinggal nyari ultra ya. Kalau ultranya bisa dapat Ecclesia. Lumayan. Baru box pertama ini guys.
Oh bukan. Oh ini Melvi Papi. Melvi card lagi. Melvi ini nggak tahu ya, mainnya lucu sih. Kita bisa pakai Obedience School karena dia base semua, terus bisa combo gitu. Gaya The Magical Knight, Dogmatica Nation, ini feel-feelnya Dogmatica. Lanjut aja guys, udah dapet The Secret. Ultra kedua, Lifeless Leafis. Oke. Okay. Belum dapet ultra yang terlalu oke okay ya. Nyari Ecclesia nih. First Dark Lord. Kaman gak terlalu sih. Nah, sekali lagi jangan lupa like and subscribe-nya ya. Buat support channel ini. Terus kalau kalian nyari single kartu Yu-Gi-Oh! Bisa cek di HOTC. HOTC Yu-Gi-Oh! Store. Di toko Ijo. Kalau kalian tahu toko Ijo. Itu nanti ada beberapa kartu. Banyak sih, banyak kartu single, banyak kartu-kartu booster terbaru. Ada beberapa PO juga, yang kalau kalian masih mau PO Megatin mungkin bisa lewat sana. Atau kalau gold itu kalau nggak salah udah habis. Karena laku banget guys. Maximum gold 2020. Itu laku. Nggak tahu kan kemarin ada leak yang kayaknya bagus banget, tapi nggak tahu beneran apa enggak ya. Tapi di luar hype semua. Jadi cepat habis gara-gara ada kartu-kartu imba di reprint disitu. Yang paling dekat nanti Megatin ya. Kalau Megatin belum ketahuan sih. Cuma dia reprint booster-booster kartu booster-booster baru ya. Ya nggak terlalu baru sih. Oke lanjut, kita belum dapat ultra ketiga. Ultra ketiga, Artillery Catapult Turtle, ini buat Gaia. Bisa tribut satu monster, summon, special summon Gaia dari hand or deck. Oh, jago nih, bisa special summon dari deck. Satu, ultra lagi. Satu ultra lagi guys. Gaia, nah ini dia, copper card kita. Gaia The Magical Knight of Dragons. Dia samanya Gaia Devil's Knight dan satu level 5 Dragon Monster. Itu cover card-nya. Super dan Starlight Rare kalau dapet ya. Ini kita dapet Starlight Rare. Lanjut dulu. Blizzard, oke. Okay. Lumayan sih, gue seneng kalau lihat Blizzard di Super itu. Karena nggak tahu banyak yang pakai dan... Bukan banyak ya, banyak yang minat lah. Banyak yang nggak tahu juga apa karena efek negate-nya, apa efek tangannya, karena ada beberapa kartu yang kalau di grave itu malah makin jago dia. Dogmatica, speed rate, block and roll. Oke guys, sisa 4 booster di box pertama. Susah banget. Oh ini Oliver. Lumayan sih. Udah dua super Infernoble yang gak kelihatan di box sebelumnya. Jadi mungkin memang gak tiap box dapat ya. Revenge Rally. Seperti biasa dua lagi dan salah satunya ada Ultra. Kita lihat. Mommy. Potan. Oh, ultranya. Durendal. Kayaknya box sebelumnya juga Durendal ya. Oke. Okay. Ultra keempat lumayan.
Ini super. Oke lah ya. Booster terakhir super biasa. Dogmatika Adin. Oke guys, box pertama ini lumayan banget ya. Bukan lumayan lagi sih. Karena kita dapat droplet. Ultranya juga dapat Durendal. Ya, salah satu yang ada harganya ultranya. Dan dia kepake juga. Ada artillery juga. Dia bisa summon dari deck. Rika ini support di booster apa ya? Sebelumnya kan banyak Rika. Dan lifeless. Di secretnya udah pasti Forbidden Droplet dan Adam and Friend. Lanjut guys, di box kedua kita pisahin dulu. Box kedua guys, kita buka lagi. Box kedua siap. Lanjut ya guys. Udah dapat Carbon Droplet, tinggal nyari Ecclesia, nyari Triple Tactics atau apa ya namanya? Kipas lah kita bilangnya. Terus cari Nadir yang kepake di deck dan bawa 3 rata-rata katanya. Langsung aja booster pertama, secret lagi. Maugis side ini guys. 1800 bener secret dong. Albas lagi. Oke. Okay. Secret pertama Albas. Ya, oke okay lah. Enggak satunya bisa dapat yang bagus kali ya. Valen of Albas lagi. Terus lanjut. Booster pertama selalu secret ya. Boleh juga deh. Dynasty Warrior. Red Time Reviver Emitter. Melvi Kitty, Melvi Card. Lihat Melvi seneng sih, lucu dia. Dari lihat ini apa sih ini? Real Reaper Vesvenato. Oh dia bisa nge-access, summon dari access yang level 4 ya. Mungkin kepake kali, nggak tahu deh. Belum lihat efeknya. Tapi kalau bisa eksis dari yang level 4 langsung itu Quakimero Supplier. Ini kayaknya emang harus dapat itu. Kita belum dapat dari tadi soalnya. Ecclesia juga harusnya dapat ya. Siapa tahu ya. Chance. Lanjut guys. Oh, Ice Metal Claw. Satu secret. Satu ultra. Apa nih? Yah. Damage dia. Untungnya common. Beneran dong. Ntar kita amanin dulu. Ecclesia Ultra. Wah bener nih. Gak apa-apa dapat Albas. Tapi Ultranya dapat Ecclesia. Ultra paling mahal di box ini. Bagus banget. Untungnya gak damage. Oke.
satu Ecclesia, satu droplet, tinggal kipas. Kita cari kipas. Ultranya yang bagus itu ya itu Ecclesia tadi. Secretnya banyak yang bagus, banyak banget. Tapi dapatnya susah. Santai guys, dapat kita ini. First Dark Lord. Kalau udah lihat ungu itu super kayaknya pasti. Karena nggak ada ungu di Ultra atau di Secret ya kalau nggak salah. Melfi, Drill, dan... Wah, oh, super. Ini nggak tahu kenapa ya. Commonnya damage. Untung common yang damage. Rika, oh bukan. Lanjut guys. Secret D Dogmatica Maximus. Oke. Okay. Kartu Dogmatica yang kedua. Dogmatica Maximus secret kedua. Kita dapat dua secret sudah. Tinggal ultra ya. Ultra, Ecclesia udah keluar. Nggak tahu deh kita bisa dapat apa lagi. Oh, Melfi lagi. Melfi kedua. Dragon Maid. Tinggal satu ultra lagi ya. Kita cepetin aja guys. Kalau kalian nyari kartu-kartu single, jangan lupa bisa dicek di HOTC Yu-Gi-Oh! Store ya. Di situ ada kartu-kartu lama juga sih kalau kalian nyari. Ini tinggal satu ultra lagi. Semoga bisa dapet. Tahu ya ada nggak ya satu box dua Ecclesia itu jarang banget ada mungkin ya, tapi jarang banget karena satu aja susah. Oke, ultra ketiga kartu turbo speed droid kartu turbo. Udah 2 secret, 2 ultra, 4 ultra. Kalau hoki starlight kali ya, tapi nggak tahu deh. Cepet aja. Oliver. Di. Didi Oge. Booster terakhir. Melby Penny. Galloping Gaia. Dark Lord Indulge. Scythe dan Gaia lagi. Oke guys. Udah 2 box kita buka. Secretnya bagus. Ultranya juga oke. Supernya lumayan. Kita lihat apa-apa aja ya. Ultra Melfi of the Forest sudah pasti dipakai di deck. Melfi Speed Droid Card Turbo Thunder Machine level 3
belum ketahuan nanti kayak gimana. Nggak tahu ada yang pakai apa enggak nih decknya, Koyo Kimeru Supplier. Dogmatica Alexia udah pasti paling mahal. Di boxnya lifeless leafies, ikan ikan berdaun kali, nggak tahu deh. Rika si cilik ini, Dogmatic Artillery Supporting Gaia dan Infernoble Arms Durendal. Secretnya Albas kedua kita dapat Dogmatica Maximus, keren banget ini. Dan lebih keren Forbidden Droplet. Adam and Friend. Oke guys, gitu dulu untuk unboxing kali ini. Thank you udah nonton sekali lagi. Jangan lupa hit tombol like and subscribe. Thank you.